Oke, di video kali ini saya akan coba ulas ini ya, penggaris atau siku tukang waterpass. Saya akan coba. Ini harganya Rp85.000. Materialnya ya ini aluminium. Yang ini besi ya. Besi stainless. Ini bisa dicas. Ini bisa buat siku. Siku seperti ini ya. Siku juga. Di sini bisa buat derajatnya ya. 45 derajat atau 90. Oh, sorry, 45 derajat. Yang ini buat waterpass. Waterpass seperti ini. Oh, ini enggak lurus ya. Waterpass harusnya lurusnya seperti ini, itu pas di tengah. Untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya seperti ini. Enggak usah gerak. Ini bisa untuk penggaris juga. Fungsinya penggaris. Ini buat penggaris ya. Dan ini ada main, ada teman saya ada yang tanya ini buat apa sih ini? Ternyata ini buat penggarisnya, Mas. Ini buat kayak perseris mampu digorisin di kayu atau di mana yang lebih lunak pasti terlihat ya penggaris. Oke, ini sudah saya pasang lagi tadi. Tinggal, kalau tinggal kebutuhan aja ya sikunya, saya digeser-geser lagi. Dan ini harganya cuma Rp85.000, bisa dibeli di toko online ya. Di tukang ini 12 inci width level ya. Panjangnya 300 mm 20 cm ya. Dan ini ada fungsi-fungsinya di belakangnya. Jadi nggak harus tanya-tanya lagi ya. Buat siku bisa. Oke, ini multifungsi ya. Dan ini untuk derajat yang 45 derajat ternyata ini. 45 derajat. Sikunya seperti ini ya. Ini siku. Masih siku waterpass. Sikuannya ternyata oke. Ini pas tengah ya, kalau di sini malah ya. Iya. Setengah tapi goyang ya ini. Ada angin dari kipas. Oke, mungkin itu saja yang bisa sharing di video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Atau ada request untuk ulas hand tools yang bisa saya ulas di video di channel ini. Oke, itu saja. Oke, see you.